Boleh nggak kemudian kita berpikir seperti itu? Ya boleh, nggak ada penjelasannya. Itu loh, kenapa yang lo ambil buku ini? Itu loh. Begini dong, kalau ketika buku partai yang diambil ya, artinya dia tidak sedang mencari tahu tentang apa yang dikerjakan oleh sekjen sebagai Mas Hasto, tapi langkah partai dong. Boleh nggak kemudian kita berpikir seperti itu? Boleh, nggak ada penjelasannya. Itu loh, kenapa yang lo ambil buku ini? Itu loh. Ya artinya bahwa ketika tidak ada penjelasan kenapa itu yang diambil, boleh tidak kemudian orang menafsirkan bahwa ini kesana, ini kesana, ini kesana, ya boleh-boleh saja. Tapi jauh ini dengan penyitaan buku itu, agenda-agenda pilkada ini terganggu nggak, Pak? Ya kita kan gini ya, dalam buku itu kan banyak yang dicatat dan itu kan langkah-langkah partai. Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada. Harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu. Bahwa kemudian ketika ada orang lain tahu dan menggunakan informasi itu untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah taktik strategi kita, boleh nggak kita kemudian menjadi waspada? Ya menurutku harus waspada. Apalagi kayak misalnya yang kemarin apa yang di media hari ini apa dibilang apa itu yang siapa yang ditangkap kemarin tuh yang Baguna ya, korupsinya kapan masuk partainya, kapan apanya, kap kemudian dia keluar dari partai apa segala macam, lalu KPK bilang tadi akan mengusut aliran dananya ke PD Perjuangan, ini tambah lucu-lucuan gitu loh, apa ada apa sih sampai segini-gini amat. Reagin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.